Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di dunia animasi Lovey. Sekarang saya akan membuat tutorial tentang pembelajaran untuk anak sekolah TK atau SD. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita buka aplikasi KineMaster. Bagi teman-teman yang belum download aplikasinya, silakan Anda download secepatnya ya, bagi Anda yang belum punya aplikasinya. Oh ya, sekarang kita mulai dengan klik tanda plus ya. Kita klik yang ada di tengah ini, yaitu tanda plus. Untuk memulai KineMaster-nya, kita mulai klik tanda plus. Setelahnya kita pilih proyek kosong ya, kita pilih proyek kosong. Setelahnya kita pilih media, klik media ya untuk memilih backgroundnya yang paling atas. Oke, setelahnya kita pilih latarnya, silakan pilih warna latar. Terserah Anda mau pilih warna apa aja, tergantung selera Anda ya. Setelahnya kita klik tanda ujung, lalu tarik untuk memperpanjang durasinya. Tarik untuk memperpanjang durasinya, kita ambil 15 detik aja ya. Terserah Anda mau nambah juga, nggak apa-apa ya. Tergantung kebutuhan. Nah, setelahnya kita klik lagi media. Oh, sorry, kita pilih lapisan, lalu pilih media lagi. Setelahnya kita scroll ke bawah untuk mencari background. Kita cari ini aja ya, kita pakai ini aja. Kita tentukan posisinya yang pas ya, kita atur posisinya. Setelahnya kita klik tanda centang biru, centang putih itu untuk menguncinya. Lagi klik centangnya lagi di ujung, kita tarik lagi. Oke, setelahnya kita pilih media lagi ya, klik lapisan dan pilih media ya. Nah, kita pilih objeknya, objek foto atau gambar ya, untuk menambah biar pemandangannya lebih kelihatan natural gitu. Oke, sekarang kita tarik lagi durasinya ya. Tadi kita pakai durasi 15 detik, kita samakan. Seperti saya bilang tadi, kalau mau diperpanjang silakan, nggak apa-apa, tergantung kebutuhan Anda. Setelahnya kita pilih media lagi, kita tambahkan lagi objek foto atau gambarnya ya. Kita scroll ke bawah, pilih cari. Oh ya, untuk mendapatkan gambar atau foto yang seperti ini, silakan Anda cari di Google. Setelahnya backgroundnya dihapus ya, biar bisa menghasilkan gambar tunggal seperti ini. Dan untuk menghilangkan backgroundnya, Anda bisa memakai aplikasi eraser. Sekali lagi, untuk mendapatkan gambar seperti ini, Anda ambil di Google dan hapus backgroundnya dengan menggunakan eraser. Oke, setelahnya kita pilih lagi media, cari lagi foto atau gambar yang lain.
kita cari yang mana. Ini untuk animasi orang, ini kan bertemakan untuk anak-anak yang lagi bermain ya, kurang pas. Coba cari tadi yang ada pakai skateboardnya, tadi nggak pakai, kita pakai ya yang ada pakai skateboardnya. Oke, kita atur posisinya, dikecilin dulu ya, karena dari jarak jauh kita kecilin dulu sedikit. Mana ya nih posisinya pas? Kayaknya di sini deh. Atur besar kecilnya animasi, nama astagfirullahaladzim, animasi ya. Kalau udah dirasa pas, silakan kita klik tanda kunci ya. Tanda kunci ini fungsinya untuk buat si gambar animasinya ini bisa berjalan ya. Oke, kita tarik sampai ujung. Nah, setelahnya kita kasih jalan pelan-pelan. Oke. Besarin dikit biar semakin ke depan semakin besar gitu kesannya. Oke, gitu lagi. Ya, setelahnya terus dikasih jalan sampai animasi orangnya nggak kelihatan ya. Terus sampai selesai sampai ujung, nah sampai nggak kelihatan. Oke, setelahnya kita klik ujung sana dan centangnya. Nah, kita tes. Nah, nih animasinya udah bisa berjalan. Kalau untuk memperlambat jalannya si animasi, kita tarik lagi ya durasinya. Untuk memperlambat jalan si animasi, kita perpanjang durasinya kayak begini. Ya, akan seperti ini. Kalau mau ditambah lagi atau lebih pelan lagi, bisa juga ditarik lagi durasinya ya. Oke, udah dirasa selesai, kita tambah lagi media. Kita tambahkan objek yang lain atau foto dan gambar yang lain. Kita cari yang mana nih? Di sini koleksi gambar animasi saya tuh banyak ya, karena biar enak aja nanti pas pilih yang mana, kan banyak pilihan gitu untuk backgroundnya. Mana nih ya? Ini kayaknya. Nih. Ini timbangan kayu anak-anak. Kita taruh posisinya yang pas ya. Udah, kalau udah dirasa pas, kita coba. Nah, ini akan seperti ini ya penampakannya. Animasinya bisa bergerak lebih lamban lagi, lebih slow lagi dia, biar nggak kelihatan ngebut. Nah, kita coba lagi. Oke. Kita tambahkan lagi, kita cari burungnya, kita cari burung, kita klik tadi ya hamparan ya, tadi lupa saya bilang itu, kita klik hamparan untuk memilih foto atau gambar yang bisa bergerak. Nah, setelahnya kita tarik burungnya ke atas dulu. Nah, setelah itu kita klik tanda kunci tadi untuk membuat si animasinya berjalan. Oke, kita tarik sampai ujung.
Lalu kita tarik ke depan si burungnya sampai ke ujung. Sampai ke ujung, kita kasih jalan pelan ya, sampai burungnya nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Sudah kurang pas kayaknya tadi. Kurang pas, kita ulang lagi coba. Kita ulang lagi dari awal. Kita ulang lagi ya, tadi saya waktu pertamanya lamban banget dikasih jalan jadinya kayak gitu ya. Udah, sekarang kita kasih jalan. Nah, sudah. Nah, yang seperti tadi ya, dikasih jalan pelan sampai ke ujung, sampai si burung-burungnya nggak kelihatan ya. Terus sampai nggak kelihatan. Udah, kita cek, kita tes ya. Nah, ini kan burungnya udah pada terbang. Ini kayaknya burungnya agak kecepatan ya, jadi untuk memperlambat kita panjangkan durasinya. Klik ujung ya, tanda centang putih itu kita klik untuk mengunci. Udah, sekarang kita lihat penampakan dari burung-burung yang udah mulai terbang lebih pelan lagi. Nah, akan seperti ini. Kita ganti warna latar ya, jadi warna biru. Tadi warna hijau, sekarang warna biru biar kelihatan kayak langit biru. Setelahnya kita klik lagi media untuk mencari awannya ya. Tadi kan polos banget tuh warna birunya. Sekarang kita cari awan. Sama juga gambar atau foto awannya juga di download di Google juga ya. Banyak kok koleksinya di situ. Dan kalau mau hapus latarnya biar kelihatan nyata gitu, dihapus dulu ya. Biasanya ada latarnya di situ yang warna putih atau warna hitam. Nah, dihapus. Nah, ini untuk di belakang kan kita klik tanda titik tiga ya tadi. Ya. Biar awannya bisa di belakang. Tadi kan awannya di depan. Nah, untuk membelakangkan awannya kita klik tadi tanda titik tiga. Lalu pilih di belakangkan ya tadi. Oke, setelahnya nah kita coba lagi. Nah, kayak gini penampakannya ya teman-teman. Oke, kayak lebih natural aja gitu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Kalau misalnya ada yang masih kurang dimengerti, silakan Anda menulis pesan di kolom komentar. Terima kasih ya, semoga semuanya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di next tutorial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.